Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas apa itu NFT ya, dimana NFT ini lagi booming karena foto-foto Ghazali Everyday gitu ya, yang laku terjual sampai miliaran. Apa itu NFT? Di sini bisa kita lihat ya. NFT adalah kepanjangan dari non-fungible token, atau token yang tidak dapat dipertukarkan. Jadi, gampangnya adalah aset digital yang mempunyai bukti kepemilikan. Misalkan gambar atau foto ya, di mana dengan NFT ini jadi kita bisa memiliki sertifikatnya gitu. Bukti kepemilikan kalau gambar tersebut itu memang milik kita. Sedangkan kita tahu ya, di internet siapapun bisa mengcopy paste gambar yang ada di internet. Jadi NFT ini tujuannya seperti sertifikat dari kepemilikan suatu aset digital. Dan karena NFT inilah kita sekarang bisa mempunyai bukti kepemilikan aset digital. Nah, lalu NFT ini jual belinya pakai apa? Untuk dapat menjual atau membeli NFT, tentunya kita harus memiliki token atau uang kripto terlebih dahulu. Contoh, salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menampungnya, walletnya gitu ya, yaitu MetaMask. Lalu jual belinya di mana? Nah, kalau udah punya walletnya nih, kita bisa pilih platform untuk jual belinya. Mirip seperti marketplace yang biasa kita buka ya. Marketplace yang bisa kita bawa kan ada ya, Tokopedia, Lazada gitu ya, Shopee dan lain-lain. Jadi di sini untuk NFT marketplace-nya menjual NFT, contohnya di sini ada OpenSea ya. Jadi di platform OpenSea ini yang digunakan oleh Bang Ghazali itu untuk memulai menjual atau membeli NFT yang kita miliki. Lalu kok bisa ya Ghazali Everyday itu bisa jualan selfie? Ya begitulah internet ya. Kalau market memang menerima dan ada yang beli, kenapa tidak gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi pengertian sekilas dari NFT yang saya ambil dari beberapa situs. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.